Siap, yo! Kami panggil satu nomor dari kontak kedua. Ya. Ya, betul mas. Nomor satu dari kontak dunia. Orangnya cukup tinggi, gagah dan berkata. Dia memasuki dalam kotak penampil dan masih mengambil selahotnya dan bintang aja banyak sangat tinggi. Keras sekali penampilannya si kontak dunia. Bagaimana tembakannya? Kandas ranjangan perjalanan saudara si kontak dunia. Bagaimana pembalasannya kontak dunia kepada Kurnia? Namun sayang tidak memberi pembalasan sehingga Kurnia menguasai bola, sedangkan kontak dunia menguasai lapangan. Bro. Yo, kami satu nomor dari Kurnia. Kurniawan, dia punya nama silver satu dari Kurnia. Dia masih memilih selahutnya, mencari yang enak dan yang endeng, dan meminta agaknya sangat tinggi sekali permintaannya. Keras sekali penampilannya si Kurnia. Bagaimana? Namun sayang terlalu tinggi. Dia melarikan diri ke belakang dengan kencang, saudara-saudara. Bagaimana tembakannya dari? Iya, tebal. Namun sayang terlambat dari bola, sehingga dia selamat sampai di hujung yang terakhir dengan keadaan TV. Berikut dua nomor. Inilah polis si nomor dua dari Kurnia. Ya, apa ini dia punya nama? Minta aja sangat tinggi sekali permintaannya. Keluar lapangan saudara. Dan jadi lakukan bebas saudara. Kakinya keluar duluan, bukan rambutnya ditaruh. Berikut dua nomor kontak dunia. Wajarnya masuk dulu. Yuk masuk nomor dua. Inilah orangnya kecil mungil, gagah dan berkata. Ia memakai rambut kuning segala. Minta anjang-anjang sangat tinggi sekali permintaannya. Bagaimana tampil? Kontak dunia, bagaimana? Kontak dunia dengan perjalanan. Asli kontak dunia. Bagaimana pembalasannya? Namun sayang tidak memberi pembalasan sehingga kontak dunia menguasai lapangan dan Kurnia menguasai bola. Dari itu, tiga nomor. Yo, keras sekali penampilannya dari Cepat. Kandas lagi tengah perjalanan. Iya, si dari Kurnia. Tembak menembak saudara. Inilah pertarungan dan pertandingan yang sangat seru dan gempar pada sore hari ini. Berikut kami panggil nomor dari kontak dunia. Empat nomor. Inilah orangnya, si nomor empat dari kontak dunia. Ia minta hanya sangat tinggi sekali permintaannya. Bagaimana tampilannya? Ada nama saya penampilnya. Kontak dunia kurang berjimat sehingga dia selamat sampai di opat kolongan dengan keadaan 5 nomor. Ayo 5 masuk. 5 nomor dari kontak dunia. Rohim, dia punya nama. Orangnya kecil mungil, gagah dan perkasa. Dia mencangkang sangat bagus sekali permintaannya sehingga bola tidak bisa ditangkap dan dijangkau. Dia melarikan diri. Bagaimana lagi-lagi? Saudara-saudara, lagi-lagi bocah. Dia selamat sama dia pertolongan dengan keadaan titi. 6 nomor. 5 nomor. Nomor 5. Nomor 4 titik jam. 6. Iya benar. 6 nomor dari kontak dunia. Orang yang hitam manis memakai ikat rambut segala. Dia masih macam-macam mantra dan minta ajaran sangat tinggi sekali permintaannya. Si kontak dunia. Bagaimana kita kejar lagi-lagi? Namun sayang bola tidak bisa dijangkau sehingga dia melarikan diri ke belakang dengan kencang, saudara-saudara. Bagaimana tembakannya dari Kurnia? Satu orangnya memberanikan diri pulang, saudara-saudara. Yus, saksikan penembakan-penembakan dari Kurnia. 1, 2, 3. Dari kontak dunia memberanikan diri pulang dan melarikan atraksi dan demonstrasi di sana. Kurang berhitungan, saudara-saudara. Iya, bagaimana? Berisik angka. Iya, bagaimana pembalasannya? Lagi-lagi. Iya. Berikut dari Kurnia.
5 nomor, 4. 4 nomor. Dari Kurnia, orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Ia masih memilih-milih selawatnya dan macam-macam mantra segala. Oh, sayang dari dua kali sayang pada merahnya kurang begitu mas. Sehingga dia selamat-selamat yang pertolongan dengan keadaan nul. Berikut, 5 nomor. Orangnya bikin mungil, gagah dan perkasa. Ia masih memilih-milih selawatnya dan minta ajar yang sangat tinggi. Bagus sekali pada merahnya, bagaimana tembakannya lagi-lagi. Oh, tembak. Namun sayang bulat tidak bisa ditangkap. Sehingga dia selamat-selamat yang pertolongan dengan keadaan titik. 6 nomor. Inilah orang yang sudah menanam di tangan-tangan yang sangat tinggi. Bagus sekali penampilannya. Sehingga bola keluar dari lapangan. 1-2 personil dari Dulkurnia melarikan diri ke belakang saudara-saudara. Ya bagaimana lagi-lagi tembakannya dari kontak dunia. Iya lagi-lagi bagaimana tembakannya lagi-lagi bola diumpankan ke kanan dari kiri. Iya bagaimana tembakannya lagi-lagi. Iya, satu personil masuk dengan keadaan selamat. 3. Berikut dari Kurnia mengadakan atraksi dan demonstrasi di tengah-tengah lapangan sana. Bagaimana tembakan-tembakan dari kontak dunia? Lagi bola diumpankan ke belakang dan diumpankan lagi-lagi ke depan. Ya, saksikanlah saudara-saudara, bagaimana tembakannya? Masih digiring-giring lagi. 1, 3, 4 personil dari Kurnia mengadakan atraksi dan demonstrasi saudara-saudara. Lagi-lagi bola tidak kenal. Ya, bagaimana lagi-lagi tembakannya dari kontak dunia? Ya, yang PP masuk, kontak-kontak perjalanan saudara dari Kurnia. Bagaimana pembalasnya Kurnia kepada kontak dunia? Namun sayang tidak memberi pembalasan sehingga Kurnia menguasai lapangan. Berikut dari kontak dunia, 7 nomor. Inilah orang yang sinemot 7, Parleman dia punya nama. Dia masih memilih-milih selawatnya, mencari enak dan enteng. Dan minta ajar-ajar sangat tinggi. Oh, keras ini benar-benarnya, kontak dunia. Sehingga dia selamat sampai dia berpulangan dengan keadaan titik. 8 nomor. 8 nomor dari kontak dunia. Sahrul dia punya nama. Ia masih minta ajar-ajar sangat tinggi sekali permintaannya si Sahrul. Namun sayang, penampilannya kurang berjemat. Sehingga dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan nul. 9 nomor dari kontak dunia. Orang yang cukup tinggi, gagah dan perkasa. Ia masih minta ajar-ajar. Bagus sekali pada-padanya si kontak dunia. Ia bagaimana lagi-lagi? Ia 1 personil, 2 personil memberanikan diri ke belakang saudara. Lagi-lagi. Iya dari kontak dunia. Iya kurang berjemat bagaimana? Beli. Ganda sudah di tengah perjalanan si kontak dunia saudara. Bagaimana pembalasannya? Tidak memberi pembalasan sehingga kontak dunia menguasai lapangan. Kurnia 7 nomor. Inilah orang yang sini bersujud dari Kurnia. Orang yang cukup gemuk, gagah dan perkasa. Ia masih minta ajar-ajar sangat bagus. Keras sekali pada bilangnya. Ia bagaimana lagi-lagi bola di umur. Tema orang cukup cermat saudara-saudara penyakannya. Sehingga dia selamat sampai dia pertolongan dengan keadaan titik. Hoyer masuk mas. 8 nomor. 8-0. 1 yang ada ya. 8, 9, 10, 11, 12, 0. 1 yang ada. Ia masih minta ajar-ajar sangat tinggi. Aduh sayang. Penampilannya kurang punya mas. Sehingga dia selamat sampai dia pertolongan dengan keadaan dul. Oh pulang mas. Tinggal 1 personil yang mau nampil ini. Iya. 9 nomor. 2 yang ada. Yo, saksikan saudara-saudara bagaimana tampilannya si Kurnia. Oh, keras sekali penampilannya si Kurnia. Bagaimana tembakannya lagi-lagi? Dia melarikan diri ke belakang saudara-saudara. Lagi-lagi, yo, tembak. Oh, ganda sekali dengan perjalanan saudara si Kurnia. Bagaimana pembalasannya Kurnia kepada si kontak dunia? Lagi-lagi bola diumpankan ke depan. Namun sayang terlambat dari bola sehingga Kurnia menguasai lapangan.
Berikut dari kontak dunia. Sebelum. Pergantian pemain. Iya. 10 nomor. Kontak dunia. Inilah orangnya. Rifan dia punya nama. Orangnya cukup tinggi, gagah dan berkata. Dia masih minta ancam aja usaha tinggi sekali. Kontak dunia. Namun saya. Iya. Ayo ambil. 11-1 yang ada, 11-12-01 yang ada dari kontak dunia, orangnya cukup tinggi, gagal dan berkuasa. Ya, masih minta anda sangat tinggi, selalu berbicaranya, bagaimana tampilannya? Go! Aduh, namun sayang pun ambilnya, ini yang jelas saudara. No. Masuk mas, pemainnya masuk. Biarkan bola. Berikut. Kontak dunia 3-2 nomor. Ini tak marahnya kecil mungil, gagal dan berkata. Dia masih minta anaknya sangat tinggi. Terlalu keras sehingga bola keluar dari lapangan bola rawa. Gol. 3-4 dari kontak dunia. Minta ajang-ajang setinggi dada. Oh, bagus sekali penampilannya. Dia selamat sampai dengan pertolongan dengan keadaan TV. Berikut, 5 nomor. Ayo masuk. 5 inilah nomornya, nomor 5 dari kontak dunia. Bagaimana tampilannya, saksikanlah saudara-saudara. Dia masih minta kejalanan keras tadi. Aduh, nol dia kan ada. Ada iya, tinggal satu personil saudara-saudara. 6 nomor dari kontak dunia. Ia memakai ikat rambut segera dan masih bertanya yang sangat tinggi. Keras dari penampilannya. Bagaimana tembakannya dari? Lagi-lagi bagaimana? Lagi-lagi. Iya, satu personil. Iya. Melarikan diri ke belakang cepat. Yo. Iya, di belakang 3 personil dari kontak dunia melarikan diri ke belakang. Iya, saksikanlah saudara-saudara dari kontak dunia mengadakan atraksi dan demonstrasi di tengah-tengah lapangan sana. Bagaimana penembakan dari Kurnia? Tembakan tepat sasaran saudara-saudara, bagaimana pembalasannya? Namun sayang, ia terlambat datangnya bola sehingga tidak memberi pembalasan kepada Kurnia. Sehingga Kurnia menguasai bola. Berikut 3 nomor dari Kurnia. Orangnya cukup tinggi, gagah dan berkasa. Ia masih macam-macam mantra dan minta ajang-ajang sangat tinggi sekali permintaannya dari Kurnia. Yuk, saksikan saudara-saudara bagaimana penampilannya. Keras dari penampilannya si Kurnia. Sehingga bola tidak bisa ditangkap dan keluar dari lapangan. Dia selamat sampai dengan pertolongan dengan keadaan gitu. Waktu habis. Iya. Iya. Skor antara kedua-duaan kontak dunia mencetak angka 0 sedangkan dari Kurnia mencetak angka 2.